Mau tidur mendengarkan motivasi. Dimasukkan terus kan. Kepenuhan. Sebelum abang ke lapangan, genap lagi mantuhan ya kan. Lagi menghater dimotivasi. Penuh dan melimpah keluar. Lagi ngitung omset dimotivasi. Enggak, kalau ngitung omset enggak, dia diam-diam aja. Oh, iya. Dan pikirannya kapan lah gue gini. Dulu pertama-tama orang ini yang ke tebing kan. Wih, cuma sekian. Wih, minus. Cuma berapa ratus ribu kan. Mana pernah minus ke tebing kok. Hah? Jadi minus enggak ada, cuman enggak begaji. Enggak begaji maksudnya. Iya, enggak begaji, tapi kalau hari-hari dapatnya. Oh, di situ apa motivasi? Iya kan, kusokong orang ini dapat 250 ribu. Biasanya itu kusokong memaju terus. Maju terus, biasa. Enggak, aku mana pernah aku bikin orang. Kalau orang lagi kerja, awak don-don down, jangan bu, enggak pernah. Semangat ya. Semangat, gila. Iya. Karena orang sukses itu diawali, kalau dia bisa dikatakan sukses ketika dia bisa membuat orang lain sukses juga. Sekali. Karena pernah aku bilang-bilang bikin orang, aduh, ngapain lah kau gitu-gitu, ngapa? Nggak ada gitu. Salah kau kayak gitu, enggak lah. Hukum lah. Iyalah, apalagi kawan ya kan. Sudah kawan, aku dukung lah kawan kita untuk maju. Aku gitu, orang konsumenku aja yang menjak covid-covid ini, nggak ada kerjanya, aku kasih kerjaan. Enter lah. Itulah, ada konsumenku kan, nunggak udah 3 bulan. Kayak mana, makan ngambil susu sama nih katanya. Walah nama. Dikerjainnya ngupas bawang itu, 1 goni 7 ribu perak. 4 goni, ngerjain dari pagi sampai malam, 28 ribu. 28 ribu. Gue bilang, namburu gak kerjaan nih, namburu. Jadi mau